Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Saya bernama Nina Haslina Ratnadi, bertempat tinggal di Desa Samadar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Saya penderita diabetes mellitus, kemudian asam urat, reumatik itu atau pegal-pegal. Keluhan yang saya rasakan, kaki, tangan itu badan pada sakit-sakit, selalu berobat ke dokter, baik itu rumah sakit ataupun ke dokter swasta sore-sore. Kemudian diabetes mellitus yang ditunjukkan itu angkanya sampai dengan pernah 379 atau juga 400 lebih. Kemudian ada plek-plek hitam di pipi, ada empat titik ya. Dulu itu selalu untuk pengobatan plek hitam itu saya beli racikan di apotek yang dari dokter, merupakan krim siang dan krim malam. Tetapi setelah saya mendengar iklan di beberapa studio radio, alhamdulillah saya jadi tertarik menjadi anggota konsumen dari Soman tersebut. Mula-mulanya saya juga was-was dan takut karena itu hanya minuman herbal, bukan obat dari dokter khusus ya, misalnya dari DM itu. Tetapi setelah saya menjadi pemula, baru meminum 2 botol aja, udah ada perubahan, baik itu di dalam gula darahnya, misalnya dari 271 menjadi 140. Dan alhamdulillah sekarang saya Jumat kemarin juga hanya 86 waktu diukur oleh dokter. Alhamdulillah asam uratnya juga berkurang, rasanya dengkul yang bengkak juga udah enggak lagi gitu. Jadi udah enakan gitu. Jadi tumit yang terasa sakit seperti urat-uratnya hidup sekarang udah sembuh, tidak bengkak. Soma, berani coba, berani sembuh.